Sementara kita lihat jauh di laut lepas rombongan nelayan yang baru saja melaksanakan upacara adat sudah selesai dan sekarang sedang menuju ke pelabuhan. Cuaca hari ini cukup cerah dan gelombang air laut sangat bersahabat. Yang kita saksikan ini adalah di kawasan pemecah gelombang Pelabuhan Perikanan Pantai Logending. Di kawasan Pantai Ayah ini terdapat dua pelabuhan, yaitu di wilayah Kabupaten Cilacap. Ada pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jetis, berada di kawasan Desa Jetis, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Sedangkan di sebelah timur, yaitu Pelabuhan Pantai Logending. Pelabuhan Perikanan Pantai Logending berada di wilayah Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Sementara rombongan sudah ada yang masuk ke kawasan pelabuhan, sudah melewati pemecah gelombang. Sementara iring-iringan di belakang masih jauh. Ini salah satu potret keanekaragaman budaya yang ada di dua wilayah, yaitu di ujung timur Kabupaten Cilacap dan di ujung barat daya Kabupaten Kebumen. Hari ini nelayan di Pantai Jetis melaksanakan upacara adat, sementara nelayan di Kabupaten Kebumen, khususnya di Pelabuhan Pedalen, Pelabuhan Logending, libur untuk menghormati tetangga, nelayan tetangga yang sedang melaksanakan upacara adat. Rombongan sudah mulai mendekati pemecah gelombang. Di sini ada tiga pemecah gelombang. Dua pemecah berada di Pantai Jetis dan satu pemecah berada di Pantai Logending. Ini berada di salah satu bukit di kawasan perbukitan Watu Angkrik, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Berada di atas Pantai Ayah. Ini di sini terlihat Pantai Ayah.
satu persatu perahu sudah melewati atau memasuki pelabuhan. Perlu saya informasikan bahwa di kawasan ini, di kawasan 2K2 wilayah, ini sedang dibangun pelabuhan besar tingkat Jawa Tengah atau milik Jawa Tengah, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, yang gedung-gedung perkantorannya, gedung sah bandarnya berada di Pantai Ayah. Yang kita lihat di sini ini adalah kawasan pelabuhan Pantai Jetis. Sementara rombongan atau iring-iringan yang baru saja melaksanakan upacara adat sudah sampai di pelabuhan. Dan perlu saya informasikan bahwa di sebelah pelabuhan Jetis, di sebelah utara pelabuhan Jetis, terdapat hutan mangrove. Itu milik masuk wilayah kawasan Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
Ya ini wajar secara umum kawasan Pantai Ayah, kawasan Muara Pantai Ayah. Di sisi selatan ada Samudra Hindia dan di tengah ada Pantai Jetis, ada Pelabuhan Jetis. Di sana ada hutan mangrove wilayah Kabupaten Kebumen dan di sebelah timur hutan mangrove di sana kawasan Sah Bandar, pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Logending. Nah, ini diabadikan dari salah satu bukit yaitu di kawasan Watu Angkrik, Desa Kalipoh,